gelisah hati, jiwa ini gelisah tak. Bil, sini Bil. Udah selesai kan? Udah Pak. Ini udah sore, tutup aja. Ya, Pak. Ini bayaran hari ini. Makasih ya Pak. Oh iya ya. Ibumu yang tak suka pada diriku cinta. Memang aku orang tak punya, tapi aku punya tulus cinta. Somai Mas. Makan sini apa boleh? Makan sini aja. Makan sini campur. Boleh, boleh. Ya. Kamu nggak malu kan ya? Iya mas, makasih mas. Makasih. Makan di sini. Enggak kok, asalkan bareng kamu aja aku udah senang. Ya. Kenapa kak motornya? Tahu, kayaknya kehabisan bensin ini. Habis. Habis. Pas bensin yang. Oh ya udah. Berapa bu seliter bu? Aduh, duitnya kurang. Pakai duitku aja dulu, nggak apa-apa. Kamu pakai aja dulu. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Terima kasih mas, penumpang nanti. Memang aku orang tak punya, tapi aku punya tulus cinta. Sumpah mati aku tak bisa, sumpah mati aku merana. Bila harus menjauh, menjauh karena orang tuamu, karena aku miskin. Oh, 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 oh. Bagus ya lagunya. Iya. Kayak kisah saya. Kamu jadikan mau seriusin aku? Jadi kok, aku janji bakal seriusin kamu. Beneran? Iya. Oh, nanti sekalian aku kenalin sama orang tua aku ya. Beneran? Iya. Mau orang tua kamu? Sekalian kamu nganter aku. Boleh, boleh. Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Bu, kenalin nih Billy. Dari mana kamu? Dari... Jam segini baru pulang. Jalan. Masuk. Bang sih.
Kamu parkir di mana? Di sana. Oh. Ada apa ini ngajak ketemuan tumben? Kenapa sih orang kangen sama kamu? Emang gak boleh? Ya boleh lah. Tumben aja. Yang? Apa? Makeupku abis. Hah? Abis lagi? Ini namanya cewek ada. Padahal belum ada seminggu loh. Gimana? Kebutuhan. Kalau kurang ya telepon aja ntar. Makasih ya sayang. Woi, woi, Pir, Pir, sopir. Ada, Pir. Kenapa, Mas? Ini Bu, supir saya ketiduran. Oh. Loh, Ibu Bulan? Siapa ya? Ini aku Bambang, Bu. Anaknya Bu Endang. Oh, oh. Bambang udah gede kan? Iya, Bu. Di mana? Gimana kabar Ibu kamu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh, tinggal di mana sekarang? Yuk kita ngobrol dulu yuk. Yuk. Gimana nang sekarang kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, Bu. Sehat sih di luar negeri sana. Oh, gitu. Sekarang kamu kerja di mana? Nerusin perusahaannya Ibu aja sih. Wah, hebat ya. Eh, kamu ingat enggak sama anak Ibu Munif yang dulu sering main ke sana? Munif? Iya. Udah gede loh, cantik loh anak Ibu. Main dong ke rumah Nini-Nini. Kuliatin fotonya ya. Itu cantik kan anak Ibu? Iya, Bu. Pintar, kerjanya udah tetep. Pokoknya kamu harus main. Nanti Ibu kenalin deh ya. Oh. Moga-moga harapan Ibu sih, Ibu bisa pesanan sama kamu. Gimana menurut kamu? Mau boleh, kan? Bu, boleh. Ke rumah ya, ke rumah ya. Insya Allah, nanti Bu, Ibu masakin loh masakan sukaan kamu. Ibu masih ingat kok. Iya, Bu. Iya, ya. Iya. Oke. Okay. Duh, bos kok belum datang-datang ya? Udahlah, lanjut tidur lagi. Iya, Bu. Yaudah, salam buat Ibu ya. Iya, Bu. Kok kamu gak sapaan, gak salim dulu oh, sama iya, Ibu? Oh iya, Bu. Gitu dong ya, yaudah. Hati-hati ya, Bu. Iya, iya. Ya Allah. Woi, Pir, bangun, Pir. Kamu ini kebiasaan ya. Setiap saya mau berangkat kerja, mau pergi, pasti tidur. Maaf, Bos. Tiduran, Bos. Saya dari tadi bolak-balik, kamu masih tidur di sini. Datang lagi, masih tidur lagi. Ya, Bos. Maaf, Bos. Mobilnya udah siap, Den. Udah saya cuci juga. Nah, ini bagus ini. Supir yang teladan. Nggak kayak supir sebelumnya. Makan tidur, badan yang digedein, otak kecil. Udah saya pecat ya, enek saya yang lainnya. Eh, kita berangkat. Iya, Den. Munif. Iya, Bu. Tolong ambilin Ibu minum. Iya, bentar, Bu. Munif? Iya, Bu. Kamu masih ingat enggak sama Bambang? Bambang siapa, Bu? Itu loh, anak penarisan Ibu, Bu Endang. Yang mana? Teman masa kecil kamu, masa kamu lupa sih? Oh, Bambang. Iya. Masih ingat enggak? Iya, ingat. Sekarang dia tuh udah sukses loh. Udah punya perusahaan, punya rumah bagus, mobil, usaha. Ibu sih rencananya pengen jodohin kamu sama dia. Jodohin aku? Iya. Sama Bambang. Ya iyalah, kamu lo anak satu-satunya Ibu. Siapa lagi yang Ibu jodohin kalau bukan kamu? Kamu bakalan hidup enak sama dia. Kamu setuju kan? Jadi minggu depan, Ibu punya rencana Bambang mau kesini buat ngelamar kamu. Minggu depan? Iya. Gimana? Kamu pasti seneng kan? Tapi Ibu... Apa lagi?
Aku kan sayang sama Billy. Billy? Anak miskin itu? Mau jadi apa kamu nikah sama dia? Tapi saya sayang gue sama dia. Aduh Munif, hidup ini gak butuh cuma rasa sayang, rasa cinta Munif. Kita itu butuh uang. Kamu pikir kalau kamu berumah tangga, kamu makan pakai cinta? Kamu lapar makan pakai cinta? Iya. Tapi pikir Munif. Pokoknya ibu gak mau tahu, kamu harus nikah sama Bambang. Gak bisa Bu. Munif, kamu mau durhaka sama ibu kamu? Jangan jadi kamu anak durhaka. Dengar kata ibu. Turutin kata ibu. Kamu harus nikah sama Bambang. Ibu gak mau tahu itu. Minggu depan harus kamu persiapkan semuanya. Ibu gak mau tahu. Mas, 800 ribu aja Mas. Sekarang tuh kalau mau jual harga 800 kayak gini ya gak berani tuh Mas. Mas gimana sih? Buat lamaran Mas. Ya mau buat lamaran udah deh. 400 gimana? Jadi gak? 400 kalau mau. 400 rumah, 100 buat saya. Terima kasih Mas ya. Oke. Kamu udah lama tuh di sini? Kamu mau tumben sih? Ada ketemuan? Ngomong apaan? Kayaknya kita nggak bisa. Emang kenapa sih? Soalnya aku udah dijodohin sama orang tuaku. Apa? Dijodohin? Kamu kayaknya harus jauhin aku lagi. Aku gak mau jadi anak durhaka. Ya udahlah. Maaf ya. Kalau itu emang terbaik bagi orang tua kamu, aku terima. Maaf ya, Bil. Iya, aku ngerti kok. Udah, kalau gitu aku langsung pulang ya. Iya, hati-hati ya. Menjauh karena orang tuamu. Ini rumahnya Billy. Ma, berangkat kerja dulu ya. Loh, motornya mana? Astaga, gak jual. Astaga, miskin. Nggak usah, kotor. Siapa nama kamu? Bibi, Bu. Ngapain kamu di sini? Saya kerja di sini, Bu. Kerja kayak gini. Kamu ada hubungan apa sama anak saya? Saya pacaran, Bu. Pacaran kamu bilang? Nggak tahu diri banget ya kamu ya. Lihat penampilan kamu, kumuh, rambut gondrong. Ih, saya tuh paling nggak suka ya. Anak saya bergaul dengan orang yang nggak sepadan, miskin kayak kamu itu. Apalagi berhubungan. Ampun, inget, saya ingetin ya sama kamu ya. Jangan sekali-kali kamu hubungin anak saya lagi. Jangan nemuin anak saya lagi. Dengar, sekali lagi saya ngeliat kamu berhubungan ataupun ketemu sama Munif, awas, inget. Rumahnya nggak salah, Dan. Ya nggak lah. Kan pacar saya banyak. Tenang aja. Lah. Mana ini Bambang? Kok belum datang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa, Nak? Ini sopir baru aku, Bu. Oh, silakan duduk, sayang. Silakan duduk, ayo. Sini.
Sebentar ya. Munif. 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 Sini, sini. Ini loh Munif, anak ibu yang paling cantik. Jadi, gak usah lama-lama lagi, Bu. Saya mau ngelamar Munif. Alhamdulillah, akhirnya kalian berjodoh, ya kan? Semoga lancar. Ya Allah, amin. Ngerti kok Nim, gimana perasaan kamu? Tapi aku tuh gak mau loh dijodohin sama dia. Aku tuh sayangnya sama kamu. Kok kamu diem aja sih, Bil? Aku tahu, kamu gak mau durhaka sama orang tua kamu. Tapi Bil, aku mau yang kamu jadi suami aku. Demi kebaikan orang tua kamu nih, aku ikhlas. Tapi aku cintanya sama kamu. Aku tahu kamu sayang sama aku. Dan percaya aja sama Allah. Kalau jodoh itu gak bakalan kemana. Munif, ini kamu. Kamu mau bikin malu orang tua? Kamu itu memang laki-laki gak tahu diri kamu tuh ya. Kamu tuh punya apa mau deketin anak saya? Dasar laki-laki miskin, gak tahu diri kamu. Kan saya udah peringatkan sama kamu, gak usah deket-deket anak saya lagi. Diam kamu, Munif. Jangan jadi benalu kamu dalam keluarga saya. Sampai kapanpun saya gak akan suka sama kamu dan gak akan ngerti hubungan kalian. Ngerti kamu? Dasar miskin kamu ya. Tapi Bu, kita sama-sama saling mencintai, Bu. Cinta? Kamu pikir anak saya kenyang dengan cinta? Kok kamu kasih makan apa anak saya? Hah? Makan itu bisa ditarik, Bu. Tapi kesetiaan itu gak bisa ditarik. Roda kehidupan pasti berputar, Bu. Sumpah mati aku merenang bila harus menjauh, menjauh karena orang tuamu, karena aku. Den, Bu. Eh, duduk sini. Sebelumnya saya mau pamit kerja, Den. Saya mau mengundurkan diri. Kamu udah gak betah sama saya? Saya ada kerjaan lain, Den. Oh ya sudah. Saya pamit aja, Den. Iya. Dulu, eh. Sana. Oh iya, Den. Gaji saya yang kemarin, Den. Kamu kerja belum ada satu bulan minta gaji. Saya nggak mau ngasih uang seberapapun ke kamu. Pergi. Munif. Munif, udah dong ngambeknya, nak. Ayo kita makan yuk. Udah 2 hari kamu nggak keluar kamar, sayang. Munif. Maafin ibu ya. Munif. 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 Paku, payung, beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya. Bu. Kenapa, Bu? Munif nggak ada di rumah, Bang. Supir kamu mana, supir kamu? Supir aku kemarin udah ngundurin diri, Bu. Jangan-jangan dia yang bawa Munif. Pasti, Bu. Pasti si supir saya itu
bawa kabur Munif. Kurang ajar banget sih orang miskin nggak tahu diri. Pokoknya kamu harus bantuin ibu buat cari Munif, Bang. Siap, Bu. Ibu nggak mau kehilangan dia, Bang. Aku janji bakal susun kamu. Saya ingetin ya sama kamu ya, jangan sekali-kali kamu hubungin anak saya lagi. Jangan nemuin anak saya lagi. Dengan sekali lagi saya ngeliat kamu berhubungan ataupun ketemu sama Munif, awas. Sampai kapanpun saya gak suka sama kamu dan gak akan masuk hubungan kalian. Ngerti kamu? Dasar miskin. Selalu bilang sayang, sayang kepadamu, aku sayang padamu. Aduh, tadi ngelamar kerjaan ditolak terus sih. Inilah susahnya ijazah SMA. Ya Allah. Dari rongsokan dulu lah, buat tambahan. Lumayan, yang penting halal. Wah, ini yang lebih diambil ya. Mandornya mana, Mas? Mandornya belum datang, Mas. Belum. Loh, Mas Billy, Mas, apa kabar, Mas? Baik, Mas. Lama banget kita nggak ketemu ya. Terakhir kita sekolah masih inget nggak? Iya, Mas. Saya masih inget, Mas. Ya Allah, nggak taunya ikut kerja di sini, Mas Billy. Iya, Mas. Iya. Mas Angga yang punya perusahaan ini? Iya, benar banget. Wah, saya yang punya perusahaan ini. Gitu ya. Ya udah, ntar selesai kerja, saya tunggu di rumah. Rumah saya nggak pindah, tetap yang masih yang lama, Mas. Iya, tetap banget. Ya, main ke rumah ya, saya tunggu ya. Iya, Mas, ya, Mas. Oke? Iya, Mas. Jadi selama ini kamu yang kerja di sana, Mas Billy ya? Iya, Mas. Gitu ya. Jadi maksud dan tujuan saya, Mas Billy tak suruh kesini. Kita teman sekolah dulu kan? Iya. Sering. Kita sharing, saya tahu Anda gimana. Iya. Itu. Ya dulu saya pernah punya perusahaan konstruksi, tapi pernah bangkrut sih. Karena mitra kerja saya itu nggak benar. Nggak bisa dipegang omongannya, kayak gitu. Ya maksud saya ngomong sama Mas Billy itu, saya tahu Mas Billy dulu kawan saya sekolah, orangnya jujur. Dan sebagian pegawai saya, kayak mandor saya pernah bilangin Mas Billy, meskipun saya nggak tahu kalau itu teman saya sendiri. Itu katanya orangnya dia bekerja keras. Saya ada modal sebenarnya, Mas. Cuman untuk saat ini kan belum menemukan seseorang yang untuk tepat untuk saya kasih modal untuk membangun konstruksi itu lagi. Gitu. Nah, sekarang saya ketemu dengan Mas Billy.
sekarang Mas Billy saya tawarin untuk kita kerjasama untuk menjadi mitra kerja saya gimana? Yang benar Mas Angga? Benar sekali. Saya sebagai apa Mas ya? Sebagai direktur operasional. Alhamdulillah ya Allah. Saya senang sekali Mas Billy mau menerima tawaran saya. Tapi Mas Billy paham ya, sebagian dari kayak bahan-bahan bangunan. Paham kayak, Mas. Paham ya. Saya paham banget. Itu makanya saya bisa percaya ke Mas Billy. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita, membawa barokah. Amin. Mudah-mudahan kita benar-benar sukses. Makasih Mas ya. Oke. Makasih Mas. Bener dulu Mas. Mas. Ayo mari dulu. Saya senang sekali Mas lihat Anda mau. Semoga saya bisa menjaga amanah dari Mas Angga. Mudah-mudahan. Hari ini panas tak terkira. Malam nanti ku punya rencana datangi. Mas Billy ini sehat, sehat Mas. Alhamdulillah Mas. Semoga Masya Allah sekarang udah bawa mobil sukses. Alhamdulillah. Ayo duduk duduk. Apa yang ku takutkan terjadi, hujan pun turun. Ada apa ya Mas Angga? Minta saya datang ke sini. Maksud dan tujuan saya, Mas Billy tak suruh ke sini. Saya lihat peningkatan perusahaan kita ini semakin lama, semakin meningkat, semakin membaik. Saya ada hadiah buat Mas. Meskipun nggak seberapa, rumah ini kadarnya, emang rumah ini lama nggak ditempatin sama penghuninya dan udah lama dijual juga. Ini salah satu bonus buat Mas Billy karena kerjasama kita alhamdulillah sekarang lancar. Rumah ini untuk saya Mas? Iya. Masya Allah. Serius Mas? Serius Mas. Alhamdulillah. Ya, tapi ya perlu direnovasi lagi Mas, jadi perbaiki. Namanya habis semua kosong, kira gitu. Makasih Mas ya. Iya. Kita lihat ke dalam. Boleh Mas. Waalaikumsalam. Saya lagi nggak di kantor ini Ana. Saya lagi di rumah. Oh iya ya, anak ke rumah ya. Nanti saya share lokasinya. Yo, waalaikumsalam. Perusahaan kita diterima sebagai vendor, Pak. Oh iya. Berarti tender kita diterima ya? Alhamdulillah Pak. Terima kasih ya Ana atas kerja kerasmu. Iya Pak. Gak salah, Bapak Angga menunjuk kamu sebagai partner saya dalam bidang marketing. Alhamdulillah, semua berkat Allah Pak. Oh iya, mohon maaf ya Ana, dari tadi saya tidak menyediakan minum. Iya Pak, gak apa-apa Pak. Karena saya tinggal sendirian di sini dan baru pindah kebetulan di sini. Pak Billy belum menikah? Belum. Kenapa Pak? Padahal Pak Billy kan sudah sukses. Kenapa belum menikah? Panjang ceritanya, Ana. Saya punya masa lalu yang membuat saya memotivasi sampai sekarang ini. Masa lalu seperti apa Pak? Saya siap mendengarkan. Dulu saya menyayangi seorang, mencintai seseorang, dan sempat mau saya lamar. Tapi cinta saya ditolak oleh ibu. Kenapa Pak? Mungkin karena dulu saya orang gak punya dan miskin, makanya ibunya menolak saya. Dan hal itu yang memotivasi saya sampai saya sukses seperti sekarang ini. Ya Allah, sedih banget ya Pak cerita Bapak itu. Dan lebih sedihnya lagi, dulu saya sempat dihina-hina, dicaci maki oleh ibunya. Tapi saya terima. Ibu tega banget ya Pak, memandang orang cuma karena dari materinya aja. Karena saya yakin keluarga itu pasti berputar.
beli minum sebentar ya, Nah. Hati gelisah saat ibumu menolak lamaranku. Lemah, sungguh ku lemah. Kenapa Bu? Mau nih udah gak pulang 5 bulan, Billy. Kamu kemana ini? Kenapa kamu anak saya pergi? Saya gak tahu apa, Bu. Kenapa sih kamu selalu ganggu keluarga saya? Kamu kemana ini, Munif? Munif, pergi, Bu. Jangan sok gak tahu kamu. Semua itu gara-gara kamu. Saya gak tahu, Bu. Saya gak tahu apa-apa. Gak usah pura-pura kamu. Pulangin, Munif. Balikin, Munif. Keluarga saya. Sumpah, gue awal, Bu. Jangan pernah mau ganggu keluarga saya, Billy. Saya tuh mau apa sama kamu, Billy? Sendiri, sendiri dong. Saya gak mau kehilangan anak saya. Enggak apa-apa, Bu. Ibu. Anak. Kamu tuh enggak tahu diri. Kenapa kamu selalu malas miskin ini, anak? Diri itu, Bu. Dia itu udah rusak karena dia udah bikin mulut. Dia ini diam kamu. Diam kamu. Kamu ya, Billy ya. Kamu benar-benar bikin saya marah, Billy. Ingat itu, Billy, dengan kamu. Pulang kamu, pulang. Bentar, Bu, bentar. Apa lagi sih, Ana? Bentar, Bu. Billy itu direktur di perusahaan Ana, Bu. Demi cinta. Beneran, Bu. Demi cinta. Aku terima walaupun aku dihina. Apa, Bu? Adik kamu dari rumah. Ana masih banyak kerjaan, Bu. Belum bisa ambil cuti. Iya, Bu. Nanti anak kirimin alamat atau nomor telepon teman-teman Munif ya, Bu. Mungkin aku terlalu miskin untukmu. Halo, Ana. Nanti siang bisa temuin saya ya? Iya, di kafe biasa. Iya. Iya, Ana. Waalaikumsalam. Oh iya, jadi ternyata Munif itu adik kamu ya? Iya, Pak. Munif adik saya. Oh. Iya. Saya minta maaf ya, Pak, atas kejadian kemarin. Gak apa-apa, Ana. Saya maklumi. Mungkin karena ibu kamu sayang dengan Munif, jadi dia khawatir dan marah dengan saya. Iya, Pak. Saya udah cari kemana-mana Munif itu. Udah kontak temen-temennya juga belum ketemu, Pak. Polisi juga belum menemukan petunjuknya. Saya juga gak nyangka Munif bisa kabur dari rumah. Nanti saya akan bantu cari Munif ya. Terima kasih, Pak Angga, sudah menjadikan saya supplier bahan baku di perusahaan Bapak. Iya, Pak. Sama-sama. Oh ya, saya dengar direktur operasional Bapak bernama Billy. Benar banget. Bapak kenal dengan saudara Billy? Sangat kenal sekali, Pak. Dulu dia menjadi supir saya dan saya pecat. Karena dia tidak jujur, suka mencuri uang dan barang lainnya, Pak. Setahu saya, Bang, saudara Billy itu orangnya jujur. Makanya saya angkat menjadi direktur operasional di perusahaan saya. Bapak, jangan cepat terlalu percaya, Pak. Awalnya mungkin dia terlihat baik dan jujur, Pak. Tapi, setelah apa yang dia dapatkan, dia akan menipu Bapak. Jadi, Pak Angga harus berhati-hati, Pak. Oh iya, Ana. Ngomong-ngomong, Papa kamu kemana ya? Kok saya perasaan nggak pernah lihat? Papa udah diusir dari rumah, Pak. Papa sama Mama udah cerai. Kok bisa-bisanya sih ayah kerja jadi sopir? Malu ya sama tetangga. Ibu tuh malu sama temen ibu. Mau ditaruh mana muka ibu ya? Kayak gak ada kerjaan lain aja.
Ya ibu kan tahu sendiri, semenjak perusahaan ayah bangkrut, ayah cuma bisa jadi sopir. Seharusnya ibu bersyukur, karena ayah masih bisa nafkahin keluarga. Ya, yang mau disyukurin itu apa? Berapa sih penghasilan yang ayah punya sekarang? Mana cukup buat kebutuhan kita ya? Maaf ya, saya nggak mau punya suami yang nggak ada guna, yang nggak bisa bahagiain saya dan anak-anak saya. Kita bisa aja lah ya, kita cerai. Saya nggak butuh suami kayak kamu. Kamu ini kebiasaan ya, setiap saya mau berangkat kerja pasti buat mobil. Saya nggak mau tahu, hari ini kamu saya pecat. Pak, saya ambil apa? Oh, jadi begitu ceritanya. Maaf ya, Nah. Sudah membuat kamu sedih akibat cerita ini. Iya, Pak, nggak apa-apa. Saya berharap mama juga berubah dan tidak mementingkan harta. Amin. Beres, Pak. Sebagian dana operasional sudah saya alihkan. Dan sekarang kerugian perusahaan semakin membengkak. Kerja yang bagus. Ini upah buat kamu. Sekarang kamu kembali kerja seperti biasa di tempat diri. Anak kamu kan? Tunggu mas, saya jelasin dulu mas. Ah! Kamu lihat ini. Ada apa pak ya? Dana yang sudah saya keluarkan itu sudah banyak buat operasional. Kenapa bahan baku cuma 20%? Kamu kemana kan uangnya itu? Saya nggak tahu apa pak. Nggak tahu bagaimana. Benar kata Bapak Bambang, kamu orang yang jujur. Saya kecewa sama kamu, saudara Billy. Tunggu pak. Mengatakan hubungan saya dengan Munif, tapi sekarang kamu menghancurkan perusahaan saya. Ingat, alfitnah itu asal dunia kotel. Nah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau ada permasalahan diselesaikan baik-baik. Udah. Hah? Kenapa bos? Kurang ajar sih Billy. Berani-beraninya mukul saya. Udah kita habisin aja. Udah kamu kumpulin yang lain. Oke, saya bos sudah lama sekali gua enggak olahraga ini. Ya, halo. Hey Bill. Temui saya di belakang polsek. Kalau kamu tidak ingin Munif kenapa-napa. Apa? Jadi selama ini kamu yang menculik Munif.
Yuk, jalan. Ya, saya culik. Saya tunggu kamu. Dan ingat, kamu datang sendiri. Dan jangan lapor polisi. Kalau tidak, kamu juga akan selamat. Baik, saya akan datang sendiri. Kamu datang juga, Bill. Serang! Penjelasan saya dulu. Penjelasan apa lagi sih? Dari dulu penjelasan mulu nggak jelas kamu ini. Kamu apain sih dia? Kalau ibu pengen tahu di mana Munif berada, dengerin saya, Bu. Di mana Munif, Billy? Billy. Bangun. Kamu kenapa? Sekarang kamu jelasin semuanya ke ibu. Ada apa, Bambang? Maafin saya, Bu. Sebenarnya saya yang nyulik Munif. Kamu kemanain Munif ya? Kamu kemanain anak saya, Bu? Kamu kemanain Munif? Berapa bulan itu Munif kabur. Lalu saya kejar. Munif jatuh di jurang, Bu. Kamu ngapain sama saya? Saya ingin apa-apa sama kamu. Saya ingin apa-apa sama kamu. Kamu ingin apa-apa sama kamu. Kamu ingin apa-apa sama kamu.
gimana itu, Bos? Eh, kabur. Udah ada yang lihat. Oke, Bos. Astagfirullahaladzim. Dek. Dek. Dek, bangun, Dek. Alhamdulillah ya Allah, masih hidup ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu sudah sadarkan diri, nak. Kamu saat ini ada di rumah Abah. Kemarin, Abah menemukanmu jatuh dari jurang. Lalu Abah membawamu ke sini. Maaf ya, Dek. Abah tidak bisa membawa kamu ke rumah sakit. Abah hanya bisa memberi kamu obat tradisional. Jadi, saya jatuh dari jurang, Bah? Iya. Terima kasih ya, Bang, sudah menolong saya. Ya, sama-sama, Dek. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Dan kamu tinggal di mana? Nama saya... Aduh, saya nggak ingat apa-apa, Bah. Sepertinya kamu amnesia, Dek. Akibat benturan di kepala kamu. Namun saya rasa tidak terlalu parah. Saya yakin cepat atau lambat kamu akan segera ingat kembali. Untuk sementara ini, kamu boleh tinggal di sini sampai ingatanmu kembali. Makasih ya, Bah. Udah ngizinin saya buat tinggal di sini. Sama-sama, Dek. Ini, Dek. Abah punya obat tradisional. Supaya kamu cepat sembuh dan cepat kembali ingatan kamu. Silakan diminum, Dek. Bentar ya, Dek. Dek, ini ada baju yang bisa kamu pakai. Baju ini peninggalan istri Abah. Emang istri Abah kemana? Istri Abah udah lama meninggal, Dek. Karena sakit. Abah obatin. Tapi salah obat, Dek. Salah obat? Tapi tadi... Menurut Abah, ada orang yang mencoba mencelakai kamu. Karena tidak mungkin kamu di sini, di hutan karena jauh dari perkotaan. Makanya, Abah tidak beritahu kepada polisi. Karena Abah khawatir. Ada orang yang mencoba mencelakai kamu, yang mengaku sebagai keluarga kamu. Jadi supaya lebih aman, sampai menunggu ingatanmu kembali. Iya, Bah. Saya pun nggak tahu orang itu jahat atau enggak. Atau bahkan dia keluarga saya sendiri atau orang terdekat saya. Jadi lebih baik saya menunggu sampai saya ingat semuanya ya, Bah, di sini. Iya, Dek. Oh iya, Bah. Hari ini aku bantu Abah jualan obat ya. Tidak usah, Dek. Kamu lebih baik istirahat saja. Enggak kok, Bah. Saya udah agak mendingan.
sebenarnya saya yang nyulik Munif. Kamu kemanain Munif, Pak? Berapa bulan itu Munif kabur. Lalu saya kejar, Munif jatuh di jurang, Bu. Billy, kamu bawa dia ke kantor polisi sekarang juga. Saya nggak mau ngeliat muka dia. Baik, cepat bawa dia. Ayo, ikut. Tunggu. Kurang ajar kamu, bawa dia, Billy. Ayo, cepat. Tunggu. Kalau kamu bawa saya ke kantor polisi, mana buktinya? Kan kamu sudah bilang sendiri ke ibu, bahwasanya kamu yang menculik Munif. Tapi kamu gak ada bukti. Kamu gak bisa penjarakan saya. Munif! Andi! Bener juga ya kata Bambang. Saya kan gak ada bukti. Sebelum saya menemukan mayat si Munif. Kalian berdua pada kemana? Kemarin gua kabur duluan bawa sorry. Kan udah sore, gua dagang mercon. Kamu kemana kemarin? Saya ngedit video kita, bos. Video yang mana? Yang part 3 itulah, bos. Yang trending itu, bos. Oh iya, itu trending tuh. Iya. Trending 50 sampai 49 lumayan lah, alhamdulillah. Iya, bos. Itu kenapa muka tambah bengap, bos? Gara-gara video yang kemarin tamat. Netizen marah sama saya, minta part 4. Kok bos bisa lolos, bos? Mereka tidak bisa penjarakan saya karena mereka tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Tapi kita harus berhati-hati. Sebelum Billy menemukan jasadnya Munif, kita bagi tugas. Allah, temukanlah saya dengan Munif, ya Allah. Walaupun hanya jasadnya. Indahku padanya, agar dia tahu Munif bahwa ada di samping.
Makan harimau, bos. Yaudah, besok kita cari lagi di sekeliling hutan, siapa tahu kita nemukan jasad Munib. Ayo, cabut. Ya, halo. Bagaimana? Oh iya. Maskernya, Mas. Dana yang saya keluarkan kemarin sudah sesuai kan dengan bahan bakunya? Iya, iya. Nanti saya akan cek lagi. Oke. Tunggu, Mas, kembaliannya. Gak usah, Mbak. Makasih ya, Mas. Baik. Sekarang kamu persiapin semua berkasnya. Saya menuju ke sana. Oke. Makasih ya, Mas. Munif? Gimana kabar ibu? Ibu semakin drop, Pak. Ibu nggak mau makan. Ibu juga nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi terpaksa saya membawa dokter spesialis untuk merawat ibu, Pak, dan memberi obat ibu. Kasihan sekali, ibu. Pasti ibu sangat terpukul sekali karena kejadian kemarin. Oh iya, nah. Tadi waktu saya beli masker di kampung sekitar hutan, saya melihat seperti Munif. Tapi waktu saya kembali, penjual masker itu sudah tidak ada lagi. Ya benar, Pak. Iya. Bagaimana kalau besok kita kesana lagi, Pak? Siapa tahu penjual masker itu masih ada, Pak. Boleh. Besok kita kesana ya? Iya, Pak. Misi, Pak. Pak, tahu anak ini nggak, Pak? Nggak tahu, loh. Nggak tahu, Pak, ya. Anaknya putih. Kecil imut, Pak. Makasih, Pak. Lagi ya? Coba aku tanya bapak ya. Ini sih, Pak. Pak. Halo, Mas. Halo? Iya, Bi. Ibu jatuh dari kamar mandi. Halo, Mas. Anak perempuan
putih kecil ini. Diana langsung pulang, Bi. Tahu, Mas. Bapak enggak tahu, Pak? Tidak, Mas. Oh, ini fotonya, Pak. Oh, Pak Billy. Ya. Ibu jatuh dari kamar mandi, Pak Billy. Masya Allah. Ya udah kita langsung pulang. Iya, iya. Ya udah, yuk. Makasih, ya, Pak. Apa ya? Enggak usah, Pak. Dek, ke mana? Bah, ingatan saya sudah mulai kembali. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu, Dek. Terima kasih, Bah. Selama ini sudah merawat saya dan menjaga saya. Saya ingin menemui keluarga saya, Bah. Dan saya mau izin pamit ya, Bah. Saya mau cari keluarga saya. Iya, Dek. Sama-sama. Pasti keluarga kamu rindu dan khawatir. Iya, Bah. Saya izin pamit ya, Bah. Assalamualaikum. Misi, Pak. Oh, iya, Mas. Bentar, Pak, sini, Pak. Ada yang bisa dibantu, Mas? Ini, Pak, mau tanya. Iya, Mas. Bapak tahu wanita ini enggak, Pak? Oh, tahu, Mas. Waktu itu saya temukan dia jatuh dari jurang, Mas. Saya rawat di rumah sini beberapa bulan, alhamdulillah dia sembuh, Mas. Dan alhamdulillah tadi pagi dia sudah pulang, Mas. Jadi dia masih hidup, Pak? Masih, Mas. Ya udah, Pak. Makasih, Pak, ya. Ya, sama-sama, Pak. Oh. Halo, Bos. Ternyata Munif masih hidup, Bos. Dia dirawat oleh tabib yang berada di sekitar hutan itu, Bos. Dan dia sekarang menuju ke rumah keluarganya, Bos. Dan bapak tua itu sudah saya bereskan, Bos. Oke, Bos. Munif. Thank you.
Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Aku mau. Ayo ikut saya kantor polisi. Nanti sore habis buka. Munif. Bahwa aku rindu kan lama nak nggak kerja karena jagain ibu. Terus kamu dapat uang dari mana nak buat berobatin ibu, buat kebutuhan kita? Kamu dapat uang dari mana nak? Sebenarnya ayah ngasih uang kita bu buat berobat ibu. Assalamualaikum. Ana, ya. Maaf ya Ana, semenjak Ana ngabarin ayah, ayah baru bisa datang. Iya ya, nggak apa-apa. Gimana keadaannya ibu? Kondisi ibu semakin memburuk ya. Ibu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Belum ada biaya juga ya untuk bawa ibu ke rumah sakit. Dan ini ada sedikit uang buat ibu periksa. Tapi ya. Udah tenang aja, ayah udah kerja di perusahaan. Ayah masuk dulu lihat kondisi ibu. Udah nggak usah Ana, biar ibu istirahat aja di rumah. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ayah ya. Iya, makasih banyak ya. Ya udah ayah, langsung terus aja. Iya, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Gimana kabar ayah kamu Ana? Ibu terus nangis sama ayah. Ibu nyesel. Ibu juga ngerasa salah dengan kumpul dengan kenangan keluarga kita yang dulu. Semuanya salah ibu, salah ibu. Hanya karena ibu keluarga kita hancur. Ibu kangen bunda. Ibu rindu ayah anak. Maafin ibu nak. Karena ibu semuanya jadi berantakan. Ibu jangan rasa bersalah terus bu. Aku jadi menangis. Ibu cuma
ayah, ibu, Munif, kamu kumpulin ke sini, kamu suruh dandan rapi. Kamu mau ngajakin kemana, Nas? Iya, Anak. Ada apa? Tunggu ya, Ibu. Sebentar aja. Apa sih, Anak? Ada apa sih, Nak? Munif tahu. Nggak tahu juga. Anak, apa sih? Assalamualaikum. Pak. Bu. Silakan duduk, Bu. Iya. Bu, Pak. Sebelumnya mohon maaf kedatangan saya ke sini ingin melamar Munif. Abil, kamu mau lamar Munif? Kamu yakin dengan niat kamu dan tujuan kamu itu? Yakin, Bu. Ya jelas lah. Pasti merestui kamu. Gimana ya? Ya udah, ayah juga merestui. Pokoknya semoga kalian bahagia ya, Nak ya. Ibu merestui. Langsung saja, Bu. Okay. Nah, saya ada sesuatu buat Muni. Kita punya mantu.